Ya, jadi yang di develop pertama ini Plaza Ceremony, kemudian nanti ada plaza-plaza lain yang akan terus lanjut ke sana gitu sampai nanti kantor OIKN. Ini ya airport ya Pak ya. Kiri, awas Pak. Jauh banget dong. Ya. Kita mau ke airport. Dapat pesawat jam 4:30 ke Balikpapan. Ayo kita makan. Baru PKN. Tadi manis dari biasanya. Takut diabetes. Kita makan dulu ya. Yo, iya makan dulu kita. Di Pak Entra itu ya. Yo, Pak Entra satu. Baru sampai, baru mendarat langsung di sini berapa jam tadi? 1.5 jam dari airport. Dua jam. Jadi lapar kita makan dulu. Kalau ini gedung apa Mbak? Yang kiri ini? Ini kementerian? ASN kan? Rusun ASN. Tadi yang dari 15 itu. Nanti ini ada kolamnya. Jadi di depan apartemen dapat RTH. Bisa buat taruh kafe-kafe tuh.
Windows tadi. Oh, ini masjidnya nih. Ini HPK ya, Mas Indra? Al-Ikhwan. Ini kok tetap gada-gada ini, Mas? Tidak gada-gada. Mana? Itu bang. Cakep ya. Sini bro. Hai. Hai. Di mana kita? Di mana kita? Ini namanya sepatu semoy. Mas, ya. Mas Ipan ya? Irfan. Di mana nih? Ah, ini, Barei. Jelasin kita di mana nih? Jadi kita ada di Plaza Seremoni. Tempatnya ada Istana Presiden dan nanti kita akan upacara di sini juga. Untuk 17 Agustus 2024. Iya. Ini Barei, ini Mas Irfan, ini Bro Erik sama Mas. Ayo. Ini gedung-gedung di sekitar ini ya, yang kita bisa lihat sekeliling ini. Ini Kemenko semua ini. Jadi ada 4 komplek Kemenko, 1, 2, 3, 4 Kementerian Koordinator. Kemudian ini retail gallery. Oh, yang ini nih. Iya, dan terakhir di situ nanti ada ruangan kayak untuk toilet dan lain-lain. Oke. Ini kita bisa ke sini. Buat tadi biar kelihatan semuanya.
Jadi Plaza Seremon ini termasuk bagian dari sumbu kebangsaan. Oh. Ya, jadi yang di develop pertama ini Plaza Seremon. Kemudian nanti ada plaza-plaza lain yang akan terus lanjut ke sana gitu sampai nanti kantor OIKM. Keren banget ya.
Thank you.